Kenapa kamu mengubah dua kali? Kenapa saya cover ini mengubah? Sebab ada salah satu peminat saya yang saya rasa dia tidak boleh tidur selagi dia tidak suruh saya cover balik ini mengubah. Sebab pertama kali dia bilang dia chat saya di Messenger, dia bilang hai Veronica, dia bilang saya mau komen pasal ini. Mau dia bilang oke, saya bilang boleh, saya bilang komen apa saja, saya bilang. Jadi dia bilang saya tidak puas hati kau nyanyi itu mumpu-mumpu sebab kau duduk dan lagi pun kedengaran macam itu mic kau tidak jelas. Belum lagi dia bilang mungkin dia tidak puas hati, dia mau video call saya, tapi saya ini sangat-sangatlah sibuk. Jadi saya bilang apa saja mengenai kau mau komen, saya bilang dipersilakan komen, saya bilang. Jadi kalau kau mau saya cover ini lagu untuk kedua kali pun saya akan aku, saya bilang. Jadi dia bilang ya saya mau cover semula dengan jelas dan kau berdiri. Oke, jadi terjadilah itu mumpu-mumpu part kedua. Saya bersyukur juga ada orang yang komen begini. Bis, ini adalah membina. Bukan dia memburukkan keadaan, tapi dia membina kita. Mana yang salah, mana yang betul, mana yang terlebih betul. Kan? Kadang-kadang kita tidak akan sedar yang kita ini terlalu belebihan terhadap diri kita ini adalah yang mana, tapi tidak, kalau saya itu tidak. Saya bukan penyanyi luar negara, saya adalah saya sendiri. Okay. Dan itulah sebabnya kenapa ada mumpu-mumpu part kedua lah. Jadi kepada anda semua, kamu pilihlah mana satu yang mungkin kamu rasa okay. Part pertama ataupun kedua, ataupun mungkin dua-dua itu tidak, ataupun dua-dua itu tidak memuaskan hati anda. Okay, tidak ada masalah. Bagi saya rasa kalau saya yang kedua lah, tapi saya rasa saya pun masih tidak puas hati. Mungkin ada yang part ketiga. Oh no, part ketiga is not. Sudah cukup. Okay. Soalan kedua yang saya dapat daripada peminat, ya walaupun saya saja yang mungkin masih ramai orang tidak kenal saya, tapi cukup ramai sudah orang kenal saya. Kononlah cukup ramai, tapi tidak berapa ramai buat lah, tapi ada orang yang sudah mengenal saya, mungkin dia sudah follow saya, mungkin itu dinamakan peminat. Dia bilang tidak benarkah kau menyanyi? Okay, sebenarnya di sini adalah pertanyaan yang memang setiap penyanyi akan merasa. Penyanyi akan mungkin akan merasakan perasaan nervous. Okay, bila orang kalau macam saya ni praktis tidak orang tengok saya, mungkin saya akan cuba pelbagai lagu dan juga salah di sana kah, ada dia terlari pitching kah di sana kah. Saya penat tetapi saya puas hati, saya mau cuba ini sesuatu lagu. Tapi kalau bilang kita sudah mau record untuk kita mau upload di YouTube, kita kena buat yang betul-betul kira perfect, walaupun tidak akan perfect 100%. Okay. Setiap, kalau contoh saya, setiap video itu tidak semestinya lurus terus saya buat. Mungkin saya ulang dalam 1, 2, atau 3 kali saya ulang sampai saya dapat video yang perfect. Ya, itu sama suara juga penat. Jadi itulah penat. Memang ada penat, tetapi kepuasan hati kita
lalu saya ada sedikit tidak sehat. Dalam 3 hari saya tidak boleh menyanyi. Okay, jadi mereka tanya saya, mana Veronica? Masuklah dia rehat dan rehat-rehat lah itu menyanyi. Jadi dalam hati saya, oh, ya, memang saya always orang nampak saya menyanyi betul. Setiap saya upload di Facebook dan di mana-mana, bila saya upload di Facebook itu memang saya akan tag orang, always orang nampak saya menyanyi. Sebenarnya hari ini saya membuat video menyanyi juga, tapi memandangkan saya dengar di jiran sana orang berkaraoke, saya lagi senang hati mau dengar mereka menyanyi dari jauh sana, macam saya lagi happy, jadi saya cancel. Nah, jadi saya bercakap hari ini seperti ini. Saya akan upload 9 lagu besok atau lusa gitu, tengok pada keadaan diri saya, disiapkan apa saja. Okay lah, sampai di sini sajalah kita bercerita hari ini. Kata terakhir saya, yang memang saya sangat-sangat tidak menyanyi, dan saya akan nyanyikan lagu yang saya boleh nyanyi. Saya tidak akan nyanyikan lagu yang saya tidak boleh nyanyi. Jadi saya bukan siapa-siapa, saya ini cuma komen di bawah komen apa sahaja, dan juga lagu-lagu yang kamu mau saya nyanyi pun boleh juga. Silakan komen di sana apa-apa lagu, belum saya boleh nyanyi sih.